Ini soal karakter sirkuit ya, tadi kan ini berbeda gitu ya dibanding Interlagos sama kota ini ya, sangat berbeda gitu. Nah ini yang membuat ya, kalau kita balik ke tahun lalu kan juga sempat ada balapan di Amerika di Sebring, itu kan cuacanya sangat menantang gitu ya, panas dan kemudian ada angin sehingga akhirnya balapan nggak bisa dilanjutkan. Nah kalau di kota ini gimana nih prediksi cuacanya, akankah se ekstrim seperti di tahun lalu nggak, di Texas tahun lalu, di Sebring tahun lalu? Ya kalau di Austin panas ya, lagi panas ya, panas. Kalau di dan kita kita bicara karakter dulu. Kalau Sebring itu kan old fashion track ya, yang istilahnya itu track jadul banget lah ya, dari tahun bahkan mungkin dari tahun 20-30-an yang benar-benar fasilitas itu fasilitas ala kadarnya, bahkan pitnya sendiri di kayak IndyCar di apa di pinggir track kayak pakai tenda begitu, nggak ada istilahnya pit building tuh nggak ada. Nah sementara kota ini sirkuit modern yang dibikin sama Herman Tilke tahun 2012, 2013 ya, dipaduk pakai 2012, itu langsung jadi istilahnya drivers atau riders favorite, riders kesukaannya, kesukaan pembalap, baik pembalap roda 2, MotoGP, atau pembalap F1 mobil, gitu, termasuk pembalap WEC. Karena memang Herman Tilke ketika bikin kota ini, itu semua jenis tantangan, semua jenis belokan hasilnya ada di sini. Misalnya belokan abis straight ya di tikungan satu yang menanjak ya, itu tanjak belokan itu. Ke kiri, belokan ke kiri yang tajam itu, abis itu ada SS kayak di Suzuka, itu juga challenging juga, flowing abis itu terus sampai hard braking apa straight lagi di tikungan 12. Tikungan 12 itu panjang banget straight-nya gitu kan. Itu juga buat nyusul bisa. Satu challenge lagi ada di tikungan 16, 17, 18. Ya, itu ini tikungan yang juga dibuat oleh Tilke mengcopy paste lah boleh dibilang gitu ya. Tikungan 8 di Istanbul di Turki itu kan, tikungan 8 di Istanbul itu waktu dibikin tahun 2004 itu langsung juga disukai pembalap dari sisi challenge-nya. Jadi sebenarnya tikungannya tuh ada empat tikungan, tapi dijadi satu, dianggap satu tikungan. Nah itu tikungannya cepat gitu, cepat. Nah itu di copy paste kalau sama Herman Tilke, satu di sirkuit Bud di India, satu lagi di sini di mana di kota sini 16-17 itu kencang banget. Nah, itu disukai sama banyak pembalap karena istilahnya adrenalinnya kalau lagi membalap situ tuh beda gitu.